وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin sudah dijelaskan di mukaddimah sebelum beliau memasuki menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang merupakan awal pondasi bagi petunjuk untuk lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengupas kadang-kadang ilmunya benar, tapi niatan yang mencarinya perlu diluruskan. Ada lima kemarin yang disindir sama beliau, yakni niat. Yang pertama, yang enggak benar kalau orang mencari ilmu untuk munafasah. Ibi makna bermunafasah, yakni dia hanya kepingin lomba-lombaan. Karena dia iri, hasud, enggak mau kalah, enggak mau terima apabila ada temannya mendapatkan anugerah ilmu dari Allah. Ah, saya juga bisa. Saya harus belajar. Saya enggak mau kalah. Sekilas, kayaknya dalam kebaikan. Ya. Tapi karena dia yang dimaksud di sini kata asy-syurah, dia al-hasad al-madzmum, yakni ada apa namanya rasa ketidaksukaan. Al-hasad yakni karahiyatuka li akhika ala ma an'ama Allahu alaih. Kalau kita enggak senang terhadap saudara, tetap sama muslim, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, ada hasud. Kok dia lagi sih yang dikasih? Ada orang punya ilmu, dia maju dalam segi keilmuan, atau maju dalam segi amal soleh, maju dalam segi dakwah, maju dalam segi duniawi, ukhrawi, silahkan. Itu semua dari Allah. Kita enggak perlu hasud, enggak perlu enggak senang. Musa apa munafasa di sini karena dia enggak mau kalah ya. Karena dia enggak senang ada orang lain yang lebih ilmunya daripada dirinya, akhirnya dia ngaji karena awalnya enggak mau kalah. Kalau enggak mau kalah aja masih enggak ada masalah, tapi yang dipermasalahkan tidak senangnya dia ada yang lebih umum ya. Yang kedua al-mubahah, yakni bangga-banggaan, ada juga tercelah. Alah gitu aja enggak bisa, makanya mau belajar. Jadi dia kepingin ya, melihat yang lain itu ada di bawah. Dia bangga dengan keilmuan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kadang-kadang orang, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, saya bisa seperti ini, innama utituhu, saya bisa kaya, bisa tajir kayak begini, ala ilmin indi. Karena saya punya ilmu. Nah, ini penyakit sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Diceritakan sama Allah, kalimat orang yang sakit tadi dicantumkan dalam Al-Quran. Ini berbahaya. Niatan yang salah. Merasa bangga dengan keilmuan. Kepingin punya kebanggaan dengan keilmuan. Kemudian, wataqaddum alal aqrab. Kemudian, kepingin dia lebih maju, lebih terdepan, hampir sama dengan tadi. Cuma ada yang tadi itu ada hasudnya. Kalau ini enggak. Ya, dia pas kepingin di depan aja. Kepingin di depan. Kemudian yang keempat, kepingin semua orang matanya tertuju kepadanya, memperhatikan dia. Supaya orang-orang
ya, yang butuh-butuh itu konsultasinya kepada dia, ya, mengadunya kepada dia. Istimalat wujuhin nasi ilaih. Supaya jadi terpandang dan sebagainya. Yang terakhir dalam rangka niatan mengumpulkan serpihan, ya, recehannya dunia walaupun itu kita. Orang yang seperti ini kata Imam Ghazali apa? Berarti sama saja dia yang pertama kata beliau yang perlu kita garis bawahi sa'in fi hadmi dini. Yang ngaji, yang nyantri, yang belajar niatannya kayak gitu tadi berarti dia bukan untuk syiar, dia bukan untuk Islam, dia bukan untuk memajukan agama Allah. Justru kata Imam Ghazali, dia yang niatnya salah tadi adalah orang-orang yang berusaha kepingin menghancurkan agama. Dianggap orang yang menghancurkan agama. Makanya kalau kita lihat, apalagi di akhir zaman yang mana perkembangan agama seperti bara api itu nggak pakai diapa-apain mati sendiri. Nah, mau pengajian masjid kayak, mau pengajian majelis kayak, mau pengajian madrasah, mau pesantren, biarin aja. Nggak usah ditutup gara-gara COVID orang namanya bara api. Nah, kan juga mati sendiri. Lihat sekarang pesantren, majelis, madrasah, apalagi masjid lah. Nggak lama itu. Iya. Nah, ini kata Imam Ghazali, menghancurkan agama itu diantaranya tadi dengan yang belajar ini niatnya nggak diurusi. Tidak mau introspeksi diri, apa sebenarnya saya, kenapa saya ngaji, kenapa saya belajar, kenapa saya hadir. Pasang niat. Makanya kalau kita melihat ada pengajian yang di situ mengalami penurunan, mengalami ya, lama-lama sepi, lama-lama apa namanya bubar. Nah, ini silahkan dicek siapa yang ngajar, siapa yang belajar. Pasti di antara keduanya nyangkut niatan lima. Pasti nyangkut. Kalau enggak karena bangga-banggaan, karena berlombaan, karena kepingin terdepan, karena urusan duniawi. Yang kedua, bahayanya niat yang salah berarti menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang ngancurin agama pasti bakal dihukum sama Allah. Gitu. Ya. Yang ketiga, kita menjual akhirat dengan dunia. Ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil-huda. Orang yang jual belinya kayak begitu, yang menjual akhirat yang kekal, yang lebih baik dengan sesuatu yang fana, yang hancur, ini berarti orang yang bisnisnya rugi, ya, wa tijaratuka, perdagangan kamu, itu bakal bangkrut. Plus kata beliau, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik. Berarti yang mengajar Anda, guru kita ini termasuk, tercakup, ya, tergolong orang-orang yang membantu kemaksiatan kita. Kalau gurunya nggak ngingetin, awasnya dipakai yang benar, awas luruskan niatnya. Gitu. Makanya Imam Ghazali sebelum masuk pembahasan tentang ilmu, ya, beliau ngingetkan di awal supaya kita semua, ya, yang ngajar maupun yang belajar, yang mendengar, yang menyimak, itu untuk apa kita ikut acara seperti ini? Jangan sampai ada niatan yang keliru. Allah yutahhir qulubana, ya, moga-moga Allah membersihkan hati kita, ya. Dan moga-moga hati kita diluruskan sama Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita diberi as-siddiq fil mijhah. Ya, sungguh-sungguh di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa istilahnya, madep mantep.
Wa syarikun laka fi khusranik, berarti dia pengajar tadi, guru Anda tadi juga bersekutu dengan Anda di dalam kerugiannya. Muridnya rugi, gurunya ikut rugi. Wa huwa ka ba'i sayfin min qati'i tariqin, dia ini si pengajar tadi diumpamakan seperti yang menjual pedang, ya, min qati'i tariqin. Kelihatan itu udah tahu yang mau beli itu apa namanya, jadi jadi yang mengajar itu diibaratkan sama Ghazali, udah tahu di depannya ini ada orang yang salah, mau ngerampok malah dijualin, dibeli, di apa namanya, dikasih sarana pedang. Ada orang hatinya nggak bersih kok dikasih ilmu, wah tambah jahat itu. Ilmunya bakal dipakai untuk nggak benar. Makanya di antara manhaj praktek nyata dari masyayikh kita sebelum ngaji itu baca kayak tadi. Muhammadun asyrafur. Itu biar kita ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita mengenang beliau. Beliau itu berjuang untuk cari apa coba. Ya. Kemudian kok kita niatannya macam-macam. Kita ini siapa? Ya. Beliau ditawarin 4 gitu ya. Tawarin dunia, ditawarin jabatan. Orang sekarang ngeributin jabatan, pengen menegakkan ya, sistem Islam dan sebagainya. Sejak di Mekah Rasulullah ditawarin jabatan jadi pemimpin tertinggi di kota Mekah. Apa diterima sama Rasulullah? Bukan itu urusan. Beliau bukan kepingin menentukan keputusan untuk ngatur orang, bukan. Bagaimana semua orang ini percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberesin dulu urusan batin ya, pola keimanan, akidah diluruskan, kemudian diluruskan pola pikirnya. Ya, sisa hidup ini dipakai apa kira-kira setelah kita hati kita percaya pahala dan siksa, percaya surga dan neraka. Nah, sisa umur ini dipakai apa? Diajak mikir sama Rasulullah SAW. Hitung-hitungannya pahala saja. Kan sudah hijrah, pertama kali nyampe di kota Madinah, kena wabak Madinah para sahabat. Separuh masjid lebih, itu sholatnya duduk, gak kuat berdiri. Tapi Rasulullah ngajak berpikir, yang sholatnya berdiri, pahalanya utuh. Yang sholatnya duduk, pahalanya separuh. Mau utuh, mau separuh. Pikir, ada ngajak berpikir. Waduh, langsung maksain berdiri semua walaupun agak pengek-pengek meriang-meriang dikit. Kita kan, Rasulullah SAW ya Rabbi ashabah, ya Rabbi umat. Beliau mendidik umat ini diluruskan pola akidahnya dulu, niatan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Ya, ini 100 tahun ke belakang kita ini, ya. Seluruh pendidikan di dunia ini diajarkan ya, untuk tidak percaya sama Allah, untuk meniadakan Allah, ya, untuk meniadakan perannya Allah dalam kehidupan di alam semesta ini. Ya, kaji dalam ilmu-ilmu umum, semuanya nggak ada lafaz Allahnya, nggak ada. Nggak ada pencipta itu siapa. Ya. Yang sering saya contohkan, peristiwa hujan itu dari matahari, laut naik, nguap. Jadi awan muter-muter, jadi perkondensasi. Sampai padat, akhirnya turun hujan, ke bumi, ngalir lagi ke laut, naik lagi ke atas, muter. Nah, ini malaikat kemana? Allah Ta'ala ngatur apakah enggak? Enggak ada anak kita, enggak ada belajar. Masya Allah. Jadi hati-hati, jadi guru harus bisa ngingetin.
pada diri kita sendiri, baru kita ingatkan orang yang belajar bersama kita. Wa man a'ana 'ala ma'asyatin, disebutkan di sini, siapa yang menolong di dalam kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun separuh kalimat. Mana tadi orang itu? Bawa pedang. Mau diuber, mau disabet. Noh. Jadi doang dia. Dia cuma modal. Noh. Mengarah ke arah yang dituju, disabet, yang noh tadi dapat pahala, dapat dosa membunuh. Sama. Ya. Makanya ada di zaman sekarang ini ada maling ketangkep, ada apa namanya? Curan moro ini, sikat, akhirnya orang gebukin mati, kena dosa pembunuhan gitu. Peperangan seperti yang sekarang terjadi. Ya. Kalau kita apa namanya? Setuju ridho, padahal di situ ada orang yang enggak berdosa, di situ ada orang yang enggak bersalah, kita bisa-bisa ikut. Makanya tadi di akhir zaman ini dua yang perlu dijaga, salamatul lisan minad dam wa salamatul yad minad dam, harus dijaga. Lisan harus selamat dari mencela, mencaci, tangan kita selamat dari urusan darah. Kalau kita ikut nge-like, ngelukut ketoliman, ikut nge-share, waduh, bisa kita terlibat di situ. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Nah, sekarang niatan yang benar gimana? Disebutkan sama Imam Ghazali. Dan apabila ada niatan Anda, wa qasduka, dan maksud Anda itu adalah bainaka wa bainallah. Kenapa kita ngaji? Ya karena Allah, urusan saya dengan Allah, karena saya hamba Allah, diperintah sama Allah, kewajiban dari Allah. Orang mencari ilmu hanya hubungan dia sama Allah plus al-hidayah. Dia yang kepingin mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah supaya bisa beramal yang benar dalam kehidupan sehari-harinya dengan modal ilmu. Duna mujarradir riwayah. Dia kepingin diamalkan benar-benar sebagai modal hidayah. Saya harus tahu petunjuknya. Saya beramal tanpa petunjuk, tanpa juklak, tanpa juknis, bisa salah. Sholat kita bisa salah. Ya. Makanya sebenarnya sebelum kitab Bidayatul Hidayah ini ada kitab yang kecil, ya, kitab tasawuf tergolong pelajaran yang kecil, disebutnya Al-Dakhirah Al-Musyarrafah. Di situ intinya mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah yang wajib, syarat rukun wudu, syarat rukun sholat, syarat rukun puasa. Itu ada siapa? Orang sekarang Masya Allah, maaf-maaf ya. Kadang kita sudah sholat 20 tahun, 30 tahun, ditanya. Syarat ada berapa? Ya, gitu. Enggak, ini harus setiap hari, masa kagak ngerti. Syarat wudu, syarat rukun wudu, syarat rukun sholat, syarat rukun puasa. Habis itu, diajarkan doa-doa yang harian, yang pendek-pendek. Karena isyarah. Ya, kebersihan hati itu berarti membersihkan, ya, segala yang selain urusan Allah, yang selain perintah Allah. Nah, kita perintahnya Allah apa? Banyak, setiap bangun tidur sampai tidur lagi. Zikir, doa, amal, zikir, doa, amal. Zikir. Gitu. Ya, keluar masuk masjid, berangkat ke masjid. Ini yang sering saya bilang, ya. Ada orang sering ke masjid, doa berangkat ke masjid, kapan ngerti. Ya, itu diajarkan. Nanti di sini diajarkan. Itu selesai baru naik Bidayatul Hidayah. Habis Bidayatul Hidayah, Risalah Al-Muzakarah, pelajaran ketiga, tingkat tiganya, baru nanti adab sulukul murid. Kurikulumnya gitu. Ketika orang sudah belajar tiga ini, baru
dia bakal merasakan, dia bakal mendapatkan cita rasa dari apa yang sudah dia amalkan sehari-hari, baru dia bakal ada kemauan. Murid adalah orang yang menghendaki, orang yang kepingin. Kalau kita ini kan nggak tahu nih, setengah murid apa seperempat apa seon lah, ya ini nggak tahu nih. Makanya di ujung ayat itu ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat ditutup wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Diberi ilmu, diberi ilmu, cari ilmu, beriman, masya Allah derajat, tapi Allah tahu yang kita lakukan apa, dipraktekin enggak gitu. Wallahu bima ta'malun atau wallahu bima ta'lamun. Ayatnya itu wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu apa yang kau amalkan. Allah tahu kita masuk masjid lupa kaki kanan apa gitu. Habis itu atau di tadi masuk. Mana? Itu sudah niat untuk kan belum ya? Insya Allah. Wallahu bima ta'malun. Ilmunya masya Allah, apal ayat, apal hadis di dalam praktek. Allah bima ta'maluna. Makanya tidak semua yang ngaji seguru seilmu itu sama. Tergantung kaitannya dengan masalah. Misalkan di awalnya jangan cuma ngecap doang. Kata Imam Ghazali di sini dunia mujar roti bukan sekedar untuk meriwayatkan menceritakan. Apa? Dia pasti akan nyepraktek. Atau enggak diamalkan nyepraktek. Nah, bagaimana kalau niatan kita hubungan kita sama Allah sebagai hamba Allah, berjaga sama Allah, kemudian ingin mencari petunjuk ilmu supaya mengamalnya benar yang sesuai dengan kadar dan perintah Allah, kemudian tidak hanya sekedar meriwayatkan ilmu, maka niat yang benar ini fa'a busyir, maka bergembira lah. Fa'inal malaikat ada bersyukur ajriya hadaha inda masyaib. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya apabila Anda berjalan. Itanul bahri tastaghfiru wa idza sa'id. Dan binatang-binatang yang ada di lautan semuanya mendoakan kita ketika kita berjalan menuju pengajian. Wa itanul bahri tastaghfiru wa idza sa'id. Didoakan minta ampun, dimintakan ampun kita sama binatang-binatang yang ada di lautan. Baik kita ke masjidnya jalan kaki, naik kendaraan, atau lari, apapun, itu semuanya mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah SWT. Apa hubungannya? Wah, apa namanya? Ikan-ikan itu kok ngedoain kita orang di sini jauh dari laut misalnya. Ya, iya, sebab kata para ulama, ketika ada majelis, ketika ada penyampaian syariatnya Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ketika risalah Rasulullah ini disampaikan, ajaran Rasulullah SAW, itu tujuan penyampaiannya Rasulullah terhadap risalah itu rahmatan lil alamin, semua alam mendapatkan rahmat. Artinya kalau ada pengajian Allah menurunkan rahmat kepada seluruh alam, maka lautan jadi tenang, alam jadi tenang. Nah, kalau nggak ada rahmat turun, azab yang turun. Itu ikan bisa pindah ke bumi gara-gara tsunami. Nah, karena dia mendapatkan bagian dari rahmat Allah, makanya alhamdulillah, masih ada yang ngasih Allah, ampun itu siapa dia ngasih. Hanya mereka-mereka ini yang tahu rasanya rahmatnya Allah itu gimana, makanya mereka bersyukur. Ya, kayak kemarin keterangannya, ada kata orang tahu pahalanya pengajian itu gimana, libur dunia, berhenti semua ngaji.
Untung yang tahu malaikat. Ya, wis nasib lah. Ya. Wis alhamdulillah. Enggak tahu jangan rame-rame. Wis biarin. Itu didoakan sama seluruh binatang. Nah, ini yang pertama maknanya apa maksudnya malaikat? Malaikat aja itu nggak ikut ngedoain atau nah. Jadi makna kenapa malaikat membentangkannya? Mana pembentangan sayap malaikat? Yang pertama secara hakiki, kata para ulama hakikat. Ya, sampai-sampai ada riwayat ada orang berangkat ke masjid ke pengajian itu kakinya dihentak-hentak. Oh, sendalnya dikasih paku. Nanti ngapain jalan nggak begini? Iya, biar malaikatnya tersakiti. Ngeledek kan. Subhanallah. Nanti gak percaya, Pak. Mana gak ada. Mana gak ada buktinya, saya ngijip-ngijip, gak ada tanda. Subhanallah, habis itu melangkah beberapa langkah itu ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya? Seperti kayak bercak darah, kayak apa gitu ya. Baru dia apa berhenti taubat. Kadang-kadang orang itu ngeletik kayak begitu, nggak percaya. Apa kata Imam Ghazali, penyakitnya dua, orang nggak mau menjalankan, tidak mau percaya kepada hal yang sunnah itu, penyakitnya dua. Kalau tidak bodoh katutuluyu, apa bodoh katutuluyu, bodoh pangkat tiga. Baru merokap dua, S2 itu. Bodoh banget. Iya, bodoh, bin tolol, bin goblok gitu ya. Nah, pangkat tiga nih. Bodoh kuping. Ada pangkat tiga nih. Dicontohkan dalam kitab beliau yang lain, di kitab Arba'in Fi Usul ini. Kok bisa dibilang bodoh parah? Nah, contoh gini. Dibilang sholat itu berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendirian, 1. Nah, kalau ditanya, 1 sama 27 enak mana? Teorinya. Teorinya enak 27. Tapi ini ngotot. Wah, sama 1 aja. Nah, berarti orang apa kayak gini nih? Ya itu butuh pangkat tiga tidak gitu. 1 sama 27 udah jelas ya logikanya masuk hitungan angkanya ngerti tapi ngotot nyari 1. Ini orang nih butuh pangkat tiga gitu hamko gitu padahalnya hamka jahal. Kalau jahal ini masih sedang lah, ada lagi jahal merokap ya. Kalau ini apa? Termos es. Betul salah? Salah, itu jahil basit. Ada jahil merokap, itu termos ajaib. Kalau dituangkan air ke situ, rasa air zam-zam. Enggak habis-habis, terbayang dia ngayal, komentar, macam-macam, ini namanya jalur murakab. Nah, yang parah yang tadi, udah tahu, tapi ngotot, membiarkan kesalahannya, yaitu jahil, apa namanya, hamko. Penyakit yang kedua, kalau enggak karena hampa, orang enggak mengamalkan, enggak percaya sama sesuatu itu karena kufrun khafi. Karena dia punya penyakit kekufuran tapi tersembunyi.
di dalam hatinya ada kekufuran yang terpendam oleh yang dikudrat. Allah yudhahir qulubana. Yuqawwi imanana insyaAllah. Moga-moga Allah mensucikan, membersihkan hati kita dan menguatkan iman kita. Jangan sampai terkena kufrun khawfi. Akhirnya tidak mengamalkan sunnah. Tidak percaya dan tidak mengamalkan sunnah. Yang sunnah enggak diamalkan aja kena penyakit dua ini, apalagi yang wajib ditinggal di sumur. Apa contohnya kata Imam Ghazali? Dia percaya 27 derajat itu percaya. Oh iya, cuma itu bukan derajat-derajat tingkatan begitu, bukan. Itu maksudnya supaya orang semangat jamaah. Jadi kalau derajatnya mah gak diangkat. Wah, kata dia. Jadi dia punya penafsiran lain terhadap sabda Nabi. Kayaknya percaya, tapi di dalamnya mengandung keingkaran. Jadi kufur tersembunyi. Oh, saya sholat berjamaah. Tapi ya sama aja. Jadi kok saya nggak jamaah, nggak naik derajat saya. Tetap aja. Itu menyemangati Noah. 27 itu, Pak. Bukan derajat-derajat itu. Kata orang yang abadi. Kufur tersembunyi. Ada penyakit itulah yang menyebabkan dia akhirnya sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Dia enggak percaya dengan hakikat yang disampaikan dalam hadis. Hadis bilang membentangkan sayap. Ya udah gimana bentuknya ya apa? Terus kita percaya udah gitu aja. Itu bagaimana? Awwa misal, atau mana membentangkan sayap itu hanya perumpamaan saja. Maksudnya apa? Yakni bentuk pengagungan malaikat terhadap orang yang berangkat mencari ilmu. Oh, malaikat aja sampai menyambut dengan sayapnya. Ini berarti orang ini sangat sangat luar biasa di mata para malaikat. Gitu. Sebab apa? Kan kita ini kan ceritanya dulu kan dituduh kita. Disindir sama malaikat bahwa bani insan ini kayak bani jan. Apa ayatnya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ketika Allah menyatakan, hey malaikat, inni ja'alun fil ardi khalifah. Saya bakal mengangkat khalifah di muka bumi. Ala ya Allah, ini rumah bodoh mawon sami, mawon tunggali. Apa itu? Ini sama kayak khalifah yang dulu sebelumnya, Banu Jan, bakal merusak, bakal bunuh-bunuh. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Enggak semua kayak gitu. Ini ada manusia-manusia yang lebih top bahkan daripada inti. Kalau inti ngaku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqad bisulak. Kan sedangkan kami ini nusabbihu bihamdik. Kami rajin tasbih, kami rajin ibadah. Ya, oh, khalifah enggak cukup tasbihan aja. Khalifah enggak cukup rajin ibadah. Ibadah. Khalifah harus berilmu. Makanya begitu ada orang yang berilmu, ya Allah mengangkat derajatnya, memberikan pahala, malaikat itu ngumpul. Nah, begitu ada yang berangkat, malaikat menyambut dengan membentangkan bentuk penghormatan, takzim kepada orang tersebut. Atau anil ma'unah. Maksudnya dibentangkan itu, kita bakal ditolong sama malaikat. Ya. Ditolong sama malaikat, wataisir risa'i fitolab. Dan maknanya adalah memudahkan di dalam mencari ilmu. Maksudnya gimana? Jadi ditolong, kan kita masing-masing punya syaitan. Di jalan pun ada syaitan. Niat kita lurus,
Setan yang mau membelokkan kita tadi, ya, itu dirapikan sama sama malaikat tadi. Ya, bisa jadi, ya, orang pada repot, pada ruwet, pada susah berangkat, ya, ini dimudahkan sama Allah Ta'ala berkat kesungguhan niatnya, kelurusan niatnya. Ya. Orang mau berangkat ngaji karena niatnya nggak benar, wah, atau nggak punya niat yang kuat, dihalangin sama syaitan. Dikasih macet, dikasih ruwet, dikasih ada yang datang yang, ya, bikin dia nggak jadi. Tapi kalau kita niatnya lurus-lurus aja, malaikat semuanya ikut berpartisipasi memudahkan perjalanan kita mencari ilmu. Atau pertolongan yang lain berbentuk apa? Diingetin terhadap ilmu-ilmu yang lupa. Dikasih ilham terhadap makna pemahamannya. Itu bantuan dari malaikat, dibisikin malaikat. Itu artinya begini, maksudnya begini. Dibukakan satu pemahaman yang baru. Itu bentuk apa? Pertolongan malaikat. Atau makna yang lain, ada isyarah idza masyait, kalau kamu berjalan, itu isyarah bahwa cari ilmu itu afdolnya jalan. Ya repot kalau kita naik motor semua. Makanya kalau kita ngelihat manakibnya ini yang di sebelah sini yang Mayor Hamke Sobali yang di apa di atas di Ciabas ada Allah yarham Kiai siapa? Tak Ciabas ya? Kiai Kurdi itu mesantrennya itu berangkat jalan ke Jawa Tengah. Kadang nyampe seminggu, kadang nyampe 12 hari. Jalan kaki, Pak. Walhasil kalau kita was. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Makanya kiai-kiai dulu itu luar biasa. Sekarang ngeremehin orang dulu. Dulu itu nggak ada sarana, nggak ada yang seperti ini, lampu itu nggak terang. Tapi apa wo nyata tua ini wo terang, wo pulpennya canggih-canggih, wo bukunya ajib-ajib, cetakan kitabnya ya. Wo dikasih bantuan Oppo. Yang paling cerdas bisa ngerekam dari awal sampai akhir is tetap. Nah. Itu makna apa yang terjadi terhadap alam gaib. Nah, bagi kita ini nggak perlu dipikirin hakikatnya gimana. Banyak orang, gimana ya? Ada berapa tuh biji sayapnya itu? Kalau Garuda ada 17, kalau malaikat ada berapa? Mentang-mentang Agustusan loh. Nah, yang burung Garuda. Udah nggak pakai penyebut itu, apapun yang dikabarkan kita sami'na wa afa'na amanna, kita beriman, kita dengar, kita yang bisa dipraktekin kita praktek, yang belum bisa dipraktekin ufrona karabana ya, ya karena ya Allah ampuni saya, Allah belum kuat, belum sanggup, belum ada kesempatannya, belum ada kemampuannya dan sebagainya. Walakin yang bagira kan ta'ala maka berlaku syai. Akan tetapi sudah semestinya, sudah seyogianya bagi Anda yang belajar tadi untuk mengetahui sebelum segala sesuatunya berlanjut. Ya, ini di awal-awal harus kita semuanya paham, kita tahu persis apa yang kita lakukan ini. Dampaknya, efek sampingnya, bagaimana cerita nanti jangka pendek, menengah, panjangnya. Harus paham. Ya. Rasulullah SAW dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal ayat-ayatnya ngasih gambaran masa depan. Jangan-jangan surat Al-Mudathir ya ayat Al-Mudathir kum fahamdi warab baga fakabir wa siya baga mutahir wa rajusa fahjur wa la tamun tastakir wa rabbika fasbir. Demi untuk kepentingan Allah Tuhanmu yang Muhammad kau yang sabar. Ya, yang sabar. Artinya apa? Ya bakal menghadapi kesulitan, menghadapi cemoohan, tantangan. Ya, Sayyidina
Warqah bin Nawfal, ya, saudaranya Sayyidah Khadijah, masih tahu sebagaimana dalam riwayat di Bukhari. Ya laitani kuntu jad'an hina akhrajaka qaumuk. Hatta ansuruka nasrun mu'azzara. Kata Sayyidina Warqah kepada Rasulullah begitu dapat kabar menerima wahyu, ya Allah, coba ya saya masih muda. Waduh, kalau saya masih muda, kita kan banyak ayatnya begitu. Harus disyukuri lah, apa umur segini masih bisa ngaji. Ada sepuh itu kita ketemu di kolam pancing. Sepuh nongkrong begini, Masya Allah. Pak, dapat Pak. Alhamdulillah. Ya, umur segini itu coba dibuang sama Allah di mana? Nah, di tempat yang remeng-remeng, di tempat yang enggak jelas. Kita bisa kayak begini, alhamdulillah. Walaupun ada misal-misal, kenapa kenal enggak dari dulu? Pasti syukurin aja dulu deh. Gitu. Memang jatahnya segini, semua gimana? Ya. Gitu. Jadi, kadang-kadang karena kita nggak tahu, ya, lupa atau nggak tahu bagaimana nantinya ke depannya bagaimana, nyesel. Nah, ini sebelum kita terlalu panjang menyelami dunia ilmu, harus Anda tahu, ya, bahwa apa kata beliau, walakin yang berkaitan ta'alam, ada orang itu nggak tahu bahwa nanti bakal umur 30, bakal umur 40, suasananya umur 30 bagaimana, suasananya umur 40 bagaimana, dia nggak kebayang. Ya? Dia taunya, apalagi anak-anak muda ini, taunya, wah, kepingin nikah, woy, pasangan, taunya mah, indah, woy, merek itu. Apa? Kucu-kucu itu tahu. Anak-anak. Yang dia tahunya kan yang di film. Ya, seakan kayak di drakor. Ya. Semuanya indah. Tidak ada masalah di sini. Enggak ada di film terus ganti popok itu enggak ada. Ngejemur itu enggak. Indah. Kasih tahu, kasih gambaran kehidupan itu normal itu begini, begini. Ya. Makanya ini Imam Ghazali ngasih gambaran dulu. Ini baru awal loh ya. Anda di awalnya salah, nggak bisa ke atas. Kayak bangun rumah, pondasinya hanya dari tanah liat, nggak bisa. Satu lantai aja rumah. Batunya dari bata merah, agak kuat dikit, satu lantai bisa. Tapi dua, tiga lantai? Tidak bisa. Kata Imam Ghazali, di awal Anda harus tahu dulu. Bagaimana nanti perjalanan ilmu ini? Ilmu tidak cukup dengan satu kitab, dua kitab. Dikasih isyarat sama beliau. Harus Anda tahu dulu sebelum segala sesuatunya, annal hidayah, ya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayah. Diceritakan yang lain. Anal hidayah allati hiya ada allatinya. Makanya sini dikasih catatan kaki nomor 3 ya. Sesungguhnya hidayah, apa hidayah di sini diterjemahkan suluku thariqati ilallah. Hidayah itu begitu dapat ilmu dia mulai menempuh perjalanan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mencari ilmu tujuannya supaya saya bisa berjalan, bisa meniti karir mendekatkan diri kepada Allah, Anda harus tahu bahwa hidayah itu yang mana merupakan buah daripada ilmu lah hidayah tuan.
pengamalan dari ilmu hidayah yang merupakan pengamalan dari ilmu, buah dari ilmu itu ada buah yang awalnya, ada buah puncaknya. Wa zahir wa batin. Ada hidayah awal, ada hidayah puncak kelas tinggi. Pengamalannya udah tingkatan luar biasa. Sampai disebutnya mangkobah. Mangkobah itu dijamakan jadi manakib. Jadi punya manakib. Karena dia punya mangkobah, yakni satu jalan kecil yang ada di atas gunung yang jarang orang menempuh jalan tersebut. Sehingga enggak ada yang bisa naik ke sana. Nah, perjalanan hidup seseorang kadang-kadang itu sulit, kayak naik ke gunung di jalan yang sempit, yang kecil. Saking enggak bisanya orang naik ke sana, nah, diistilahkanlah perjalanan hidup ulama itu manakib. Banyak perjalanan-perjalanan hidup beliau yang susah dipilih. Kalau punya satu hal yang susah ditiru, mangkobah. Dalam apa? Beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu bisa. Susah apa gampang? Susah. Oh, kata anak-anak, bisa, wudhu bisa dipakai subuh. Bisanya digeser gampang. Ini enggak, isya, azan jam berapa sholat isya, kagak tidur semalaman ibadah. Imma qiraah, imma sholat, imma zikir, mutolaah, sampai subuh. 40 tahun. Taman Kobah itu gini. Kayak jalan kecil yang susah ditempuh. Enggak ada orang sanggup. Enggak gitu. Wah, nyerah deh. Itu namanya mana gitu. Sudah punya belum? Hebat kamu sekarang. Kenapa? Bisa beli motor. Tanya dealer. Sehari berapa kejual? Gampang itu, semua orang bisa beli. Hebat itu, bisa kebeli rumah. Satu komplek laku semua rumah. Pada bisa beli. Termasuk mangkobang bukan? Enggak. Harta binatang punya rumah masing-masing. Iya, burung emprit punya nggak? Bisa bikin dia malah, lebih pintar. Kita bikin nggak bisa, kredit nggak lunas-lunas. Nah, ini kan pola pikir yang perlu diluruskan. Itu bukan kehebatan, bukan keberhasilan, bukan. Mangkobah itu yang jarang orang bisa melakukan. Seakan-akan naik ke gunung. Ya. Begitu banyak jalan hidup, kegiatan kehidupannya yang sudah ditiru, dijamakkan jadi mana? Ada yang tanya, kenapa nanti kok nggak ada manakibnya? Nah, ini nggak ngerti arti bahasa. Nabi juga bukan nggak punya manakib, biangnya manakib semuanya dari Nabi kita Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidi. Tidak ada akhlak, tidak ada amal di kemanusiaan yang terpuji, yang tersanjung, kecuali semuanya menerima daripada Nabi kita Muhammad. Oh, sumbernya dari sana dibilang kakak punya manakib. Iya. Kalau perjalanan hidup Nabi tidak disebut manakib. Disebutnya sirah. Sirah an-nabawiyah. Khusus disebutnya sirah. Nabi-nabi yang lain taras sejarah. Nah. Jadi buahnya ilmu atau hidayah, pelaksanaan daripada ilmu tadi, itu ada awal, pelaksanaan awal, ya. Wa nihayah, ada pelaksanaan puncak. Wa zahir wa batin, ada pelaksanaan berupa amal zahir, ada amal batin.
Wah, nanti dijelaskan sama Imam Ghazali, ternyata amal batin sama zahir itu nilainya lebih tinggian amal batin. Dan paling menentukan terhadap amal zahir. Kayak tadi. Ngaji mengaji rajin nyoret, tapi niatnya salah yang lima. Gak bisa, gak keterima. Zahirnya cakep, rapi. Ya, ngerekam, wah ini, wah ini, wah ini. Ya, tapi batinnya salah. Sholat khusyuk sujud lama banget. Kenapa? Mertua nggak pulang-pulang. Biar dibilang, dipuji sama waria. Itu sujudnya mah bener zahir. Tapi batinnya, nah nggak ketemu. Jadi kalau begitu yang perlu diperhatikan yang mana? Ya zahir batin, dua-duanya. Ada orang kok yang penting kan niatnya, ya salah juga. Bapak niat beli nasi goreng, niat aja coba, kencang nggak? Yang penting kan niatnya, ya wis itu niat Thailand. Yang mau nikah niat aja sih, nggak usah nikah. Aja nih, iya, nggak bisa. Berarti dua-duanya harus dibetul. Nanti bilang sama istrinya Pak ya, kan saya kemarin sudah niat menafkahin kamu. Nggak usah kasih duit. Kalau niat itu ngasih loh, sejuta per hari. Niatnya. Besok? Kan yang penting sudah niat. Nah, bisa ngomong gitu ke istri? Ya Bu, gimana Bu? Aja nggak? Nggak bisa. Makanya dua-duanya harus. Ya, ada zahir, ada batin. Dua-duanya harus diperhatikan. Zahir diperhatikan, batin diperhatikan. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihdami bidayatiha. Dan tidak ada sampai kepada puncak daripada pengamalan, puncak daripada buahnya ilmu, illa ba'da ihdami bidayatiha, kecuali setelah memantapkan permulaan pengamalan ilmu. Ngamalin yang kecil-kecil dulu. Yang kecil aja gak ketalar, gak keamal. Ngaji kitab gede. Gede. Ini masalahnya sekarang itu gitu. Ngaji di masyarakat tahu-tahu udah tuh solihin. Kalau hadis pendek apa juga kagak. Tahu-tahu hadis gede gitu. Jadi kita pecel dulu, Nurul Mubin, Sifat Usakin, yang pendek-pendek. Diamalkan, nah baru naik. Nah, disolehin tuh, Masya Allah. 1000 lebih. Ya, langsung ngaji, Bulughul Maram. Main selek peci. Ibarat baru masuk SD, langsung belajar matematika, sin cos tan. Belajar matrik. Iya nih, tambah-tambahan aja belum hafal, belum lancar kali bagi. Iya kan? Gak bisa. Oh, ngebahas Arsy wal Kursi itu aja, kok kagak ngerti. Ngebahas Arsy wal Kursi, sebelah mana kursi. Bisa mau usah gitu, itu aja kok apa? Hanya kecil-kecil kan gak jalan. Gak bisa. Itu mau ngamal yang tinggi-tinggi. Alah itu. Kau lupa ngerapat jenggot. Terus lo bilang disuruh manjangin, kita malah dicukur. Yang disuruh nyukur malah dipanjangin. Itu cekup balik kok. Masih pak aja main, kan? Gak usah tinggi-tinggi. Yang kecil dulu. Mantepin amalnya harian. Jam makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik nabi masalah. Itu aja. Sering lupa kok. Adabnya biyami nikul bimayali. Ya, udah bismillah. Makan yang di depan dengan tangan kanan. Ini kanan kiri begini. Gak layak itu.
Enggak pantas ngaji kitab ketika itu. Kata Imam Ghazali, enggak bisa nyampe kita ke sana. Pasti kepentok. Begitu beda kitab, clear. Karena ketambahan lagi, yang ini belum ke apa. Ketambahan lagi. Ini tambah. Bisa ketar enggak? Tambah B. Tambah error. Makanya di awal diingetin sama beliau. Awas dulu ya. Pondasinya kuatin dulu. Kalau sudah kadung kena tiang, ketiban, apa, bataku dan sebagainya, bisa ngebetulin pondasi. Nanti yang ada di bongkar kota, itu nasibnya ustadz itu kadang-kadang begitu, Pak. Kayak jadi tukang, nggak ikut masang pondasi, bocor di bang. Ini gimana, Pak? Ini kok bocor ya? Kenapa? Ya nggak tahu, Pak. Saya nggak ikut masang pondasi, nggak ikut ngecor. Nggak ikut milih bahan. Kamu coba yang sekarang itu, ya bangun habis, ada masjid itu habis 4M, bocor, nggak ketahuan bertahun-tahun di tembok, nggak ketahuan sebelah mana. Karena ada yang salah. Di awalnya udah jadi, udah susah. Gitu. Ya kita mah disyukurin aja dulu lah. Umur segini baru ngaji kita ya tuh. Bukan untuk kita, ya kita ada niatan mengamalkan, tapi niatan yang terbesar untuk anak dan cucu. Jadi cucu kita ini yang digencer ini. Ya. Target 10 tahun lah, atau berapa gitu ya, udah ngelancar, ngelontok. 15 tahun pakai imamah. Ya. Itu ada puncaknya, ada awalnya, ada tengah-tengahnya bagiannya. Dan nanti yang ada di sini nih semuanya amalia tingkat pemula. Itu aja zaman sekarang, masya Allah. Udah berat banget. Udah awudu dari awal sampai akhir. Berapa semua? Ya, doa berangkat ke masjid. Doa ketika di dalam masjid baca doa fajar. Waduh, enggak ke Uber, kok tak keburu komat. Nah, pondasi aja enggak kerja. Ya. Ada ihkam, harus kokoh. Waktunya mepet, gimana kita bacanya ngebut cepet. Cepet, pang. Ya. Nah, itu insya Allah ilmu tingkat berikutnya bisa. Ba'da ihkam dzatiha wa la 'usra 'ala batiniha, tidak bakal bisa menemukan rahasia batin dari satu ilmu, dari satu pengamalan illa ba'da wuquf 'ala dhahiriha, kecuali setelah kita mengamalkan ya, berhenti pada dhahirnya. Begitu kita berhenti di atas dhahirnya ilmu, dhahir pengamalannya, nanti kita tahu dalamnya. Setelah kita jalankan setiap hari, kita tahu rahasianya siwak. Kita tahu rahasianya sunnah ini tahu. Apa hubungannya sama kehidupan kita? Apa kaitannya dengan kejadian peristiwa yang ada di sekitar kita? Itu tahu semua. Makanya para ulama, oh ini gara-gara ini. Saya ketika membaca ini sekian kali, timbul kejadian begini. Makanya ditulis. Akhirnya jadi kumpulan mujarab. Mujarab itu aja sudah dicoba. Beliau mencoba amaliyah, mencoba praktek, hasilnya begini. Sama kan di kok di apa namanya di laboratorium kan begitu. Trial and error. Itu nyoba data kok ditambahin ini jadi apa? Datanya ditulis. Jadi hasil laboratorium sebenarnya mujarabat. Jadi semuanya ya, nemu barang, inovasi, wajib. Itu semuanya hanya percobaan. Giliran riset penelitiannya para ilmuwan diterima, percobaannya para ulama dibilang, wah itu mah berlebih-lebihan, itu mah khurafat, itu mah bid'ah, gak ngerti mujarab itu udah dicoba. Nah, kau nyobanya salah, takarannya salah. Makanya kata jangan di mana saya baca nggak ada apa-apa. Nah, bacamu nggak ada bedanya antara dal dengan dor. Walat doli kayak dor, dor. Ini gimana kumpul?
beda antara qabul dengan kebal. Berarti ihkam dulu, dimantepin dulu hidayahnya. Baru setelah zahirnya kita paham benarnya syaratnya, batasannya, hudud, ta'rif dan sebagainya, kita tahu batasannya. Apa wajah? Oh, wajah itu batasannya mana bidu syarasi ila muntahal lihyain. Oh, sampai akhir daripada dua jenggot kanan kiri. Oh, itu wajah. Kuping apa kuping? Oh, batasannya kuping ini. Oh, tahu batasannya masing-masing. Nah, itu baru. Ya, ibadah itu madep mantep, itu kerasa hasil. Ya, bisa kebuka rahasianya. Harus pas ukuran takaran jumlahnya. Kalau sekarang kita, Allah, komat kami itu hitungnya berapa itu? Fret, gitu. Itu satu-satu harus pas itu. Kayak kita kata para ulama, lihat nanti di syarah al-anwar ilmiah. Kenapa kok ada bilangan itu sekian, ini sekian? Iya, kunci pintu itu giginya beda-beda. Boleh nggak dikurangin satu? Nggak apa-apa, kurang satu aja. Kebuka? Nggak bisa. Nah, begitu juga semua bacaan dari Rasulullah. Kurang satu huruf, nggak kebuka. Jumlahnya kurang satu, nggak kebuka. Salah makhraj, salah batin, apalah. Harus ihkam benar-benar sesuai takarannya, sesuai aturannya. Nah, baru kita bisa ngerti rahasia syariat ini. Kenapa sih kok baca sholat itu kenal sholat apa kabiro walhamdulillah di kafir wasubhanallah takbir tahmid tasbih enggak kebalik. Tapi habis sholat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, lu kok Allah banyak kok terakhir, kok ini kok di tempat ini bener yang mana? Apa rahasianya? Enggak bisa ngerti. Kalau kita enggak menjalankan, ya, pondasinya benar nih. Direnungi dikit, gampang. Malaikat ikut nolong, dijelaskan, dipaham. Nah, bertakbirnya sembarangan. Ada orang sholat itu cara sedekap, apa sedekap itu? Iya, sedekap orang ini. Nah, sedekap. Ada berapa cara? Hah? Dalam mazhab Syafi'i ada berapa cara? Di mazhab yang lain ada yang diluruskan, mazhab Maliki, ada yang dibawa pusat, ada yang sekarang yang kedinginan itu. Hah? Ada yang begini. Ya, ada di luar mazhab Syafi'i. Kita baca, dibahas di mazhab kita aja. Ada berapa cara? Kata para ulama ada tiga cara. Ada yang digenggong, gini, genggong, pas pergelangannya. Ada soalnya begini, sikutnya dipegang. Ini orang apa? Merenungi nasib. Ya, itu riwayat dari mana? Sedekap apa begitu? Bukan masalah sah tidak sah. Ketepatan. Sebab kaitannya dengan apa? Kalau sah itu cuma sekedar hidup. Nah, orang hidup itu kan butuh kesempurnaan. Butuh bisa bergerak, butuh kekuatan. Oh, hidup. Wah, gerak-gerak. Tangannya doang. Mau hidup kayak gitu. Itu yang di rumah sakit. Kalau kita yang penting sah. Yang penting masa. Sah itu yang penting hidup. Apa kita hidup cuma butuh tingit, tingit, ada tanda kehidupan. Tapi nggak ada bergerak. Nah, kita butuh gerak, butuh yang sehat. Itu dilengkapi ibadah itu dengan sunnah, disempurnakan dengan adab.
Nah ini bisa pas, wah keluar semua rahasia ibadah itu kita tahu. Seiring berjalannya waktu. Illa ba'da al-wuquf 'ala dhahiriha. Nah ini nanti dibagi sama beliau. Yang dhahir ini yang batin. Ya, dhahir ini kita jalankan sesuai dengan proporsi. Nah, ada tiga cara. Dipegang atau dua jari begini atau satu jari disisakan telunjuknya. Kalau enggak dua, kalau enggak dipegang. Nantang malaikat atau dia. Udah dikasih gambaran. Ada permulaan, ada puncak. Berapa puncaknya ini? Gak ada ujung. Gak ada ujungnya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya Nabi terus naik, tidak ada akhirnya. Ya, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam biar semua umatnya paham, Nabi sudah derajat paling tinggi top. Luar biasa, tapi masih disuruh sama Allah. Wa qul, katakan ya Muhammad, zid rabbi zidni, ya Allah tambahkan saya ilmu. Artinya otomatis derajatnya nama. Nabi sudah top, derajatnya gak begitu. Gantengnya top, amal ilmunya top, akalnya cerdasnya luar biasa. Dapat mujizat paling top, derajat paling top, tapi masih disuruh rabbi zidni. Waha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Nah, inilah saya akan mengisyaratkan kepada Anda tentang permulaan hidayah, permulaan perjalanan ya yang ditempuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini awal mula mendekatkan diri kepada Allah ini. Ya, yang perlu dipraktikkan. Makanya di awal tadi saya bilang, ini bukan cuma teori toh Pak ya. Nanti ya, itu ada proses tarbiyah. Ya, jangan mundur, gimana mah apa? Coba baca. Gitu. Waduh, mulai mundur teratur. Tadi saya bilang di awal, mengecar, doang gampang. Kalau belum ya anggap aja utang. Ini ketemu minggu depan, ayo apa? Sambil ngobrol, sambil setoran, ayo. Harus begitu. Kalau enggak begitu, bahaya kata Bapak saya. Nah, lihat di sini. Waha ana musyna alaka bi bidayah hidayah litujarriba biha nafsak. Ini lho, amal zahir, bidayah yang permulaan. Untuk apa ini? Coba dulu. Diri kamu coba dulu. Mau ngapain ya? Nyoba doa yang pendek-pendek dulu. Itu yang harian. Ya. Wa tamtahina biha qalbak, dan kau uji hati kamu dengan bidayatul hidayah tadi. Seneng kagak? Sumpek kagak? Waduh, doa lagi. Waduh. Nah, itu berarti hati kita enggak lurus diuji. Wah, enggak cocok ini. Fa in sadafta. Nah, nanti percobaan dan ujian terhadap diri dan hati kita tadi hasilnya dua. Yang pertama, sodak taqalba ka ilaiha ma'ilan. Dicoba, diuji, ternyata hati kita senang. Condong kepada pempraktekan dan pengamalan tadi terhadap penghafalan. Wah, gampang kok gini doang, bisa. Nah, ini senang dia, semangat kok, insyaallah. Qalba ka ilaiha ma'ilan. Hati kamu condong terhadap pengamalannya. Ya, begitu lupa diamalin, astagfirullah hati. Entar belum lupa tadi belum doa. Ya, enggak mau ketinggalan, ngerasa rugi, hatinya condong terhadap pengamalan. Terus enggak mau ketinggalan. Berangkat ke masjid, wah, jiwa ketinggalan, Pak, tunggu, Pak. Saya baik dulu. Ketinggalan rokok, ketinggalan balik. Jiwa belum beli. Rokok sudah habis berbungkus-bungkus. Siwak belum.
Dia nggak tahu Imam Ibnu Mulakin dalam kitab Al-Badrul Munir, ya, ketika membahas hadis dalam kitab apa namanya Al-Aziz Syarh Al-Wajiz, kitabnya Imam Rafi, hadisnya dikupas sama beliau di kitab Al-Badrul Munir, ada kurang lebih 8 jilid di situ. Beliau membahas hadis tentang siwak itu, dicantumkan sama beliau ada 100 riwayat berbeda-beda teksnya tentang siwak. Loh, ini yang riwayatnya sahih wa masyhur wa 100 riwayat enggak diamalin. Yang diributin cingkrang. Yang diributin masalah apa? Iya, yang enggak jelas. Ya, emang habis cuma itu doang. Ini tentang bab siwak 100 riwayat. Faya ajaban. Ya. Lil mutafaqihi, sungguh menakjubkan, mengherankan. Wa hatta al ulama. Ya, kata beliau sungguh aneh, sungguh menakjubkan bagi orang yang belajar fikih, bahkan para ulamanya, ustaz, kiai, ajengannya lupa sih. Enggak diamalkan. Nah. Ini sangat menakjubkan, riwayat segitu banyak kayaknya enggak ngaruh semua sama dia. Nasrullah al-Afawla. Ya. Ke bawah sih. Ya apa ini? Dulu ngaji kalau sama guru kita kan Syekh Al-Haq Umar, begitu kalau pembahasan siwak, bab siwak, man minkum la yahmilu siwak, siapa yang enggak mau siwak, fa'alaihi falyakum, wajib berdiri. Udah berdiri dari awal ngaji sampai akhir di setrap gitu, bukan ngomong-ngomong praktekin benar. Jangan nunggu entar aja deh praktekinnya, enggak bisa. Harus. Ya. Nah, kalau kita condong untuk mengamalkan ya perhatian wa nafsu ka biha mutawwa' mutawwi'atan wa laha qabilah dan diri Anda terhadap bidayatul hidayah ini ya suka rela dan bisa menerima mengamalkannya, apa kata beliau, faduna katatallu, maka silahkan bagi Anda untuk menyelami, untuk nyebur menyelami ila nihayat, ya silahkan Anda kok tatallu ini, silahkan Anda menggali lebih dalam sampai kepada puncaknya ilmu. Silahkan lanjutkan belajar ilmu, menggali ilmu sampai puncaknya. Wattaghallula fi biharil ulum. Dan silahkan Anda menyelami di samudra ilmu-ilmu. Baru bisa nanti. Belajar ilmu ini nyambung. Ilmu ini ngerti, ilmu ini ngerti. Ilmu ini liur, kayaknya enggak hafal doa fajar. Ini enggak nyambung, kayaknya doa wudu enggak hafal. Ini enggak nyambung, karena doa ini enggak hafal, enggak diamal. Sama ilmu ini nyambungnya karena pondasinya kuat. Faduna katatallu ila nihayati wa taghulula fi biharil ulum. Silakan Anda melanjutkan perjalanan ya atatallu. Silakan Anda sampai kepada puncaknya, menempuh perjalanan yang tingkat tinggi ya, dengan ilmu dan amal. Ya. Wah, silakan bagi Anda menyelami ad-dukhul, yakni masuk ke tengah-tengah samudra ilmu. Jadi ilmu itu enggak ada tepiannya. Ya. Samudra yang luas, enggak ada ujungnya belajar ilmu. Nah. Kata Syekh Yusri Jabir hafizallahu taala wa ra'ah, kata beliau waktu musim haji tahun ini, itu di ceramahnya
beliau menafsirkan satu ayat ini agak nyeleneh. Biarin dibilang nyeleneh. Orang-orang sekarang itu belum tahu semua kitab tafsir yang dibaca sama apa yang ditulis sama para ulama. Kitab tafsir yang sekarang ada di percetakan yang sudah dicetak itu baru 5%. Kita yang sekarang ada di pasaran itu seluruh dunia itu cuma 5% dari yang belum tercetak. Nah, yang paling tebel baru ada 800 jilid. 800 jilid Al-Hawi fi Tafsir karangan ulama Irak. 800 jilid. Nah, tunjuk ini. Kitab-kitab tafsir. Al-Hawi fi Tafsir ini bentuk PDF-nya diringkas ada 40 jilid. Nah, ketika bentuk ini apa bentuk e-book-nya ini kalau di sampai akhir diklik, nah ini 530 jilid. Baru nyampe surat Al-Kahfi. Separuh. Jadi sudah 530 jilid. Jilid berikutnya. Nah, kalau gini kan halamannya itu, angkanya. Kan? Halamannya bergeser. Ya, jilidnya tetap jilid satu. Begitu ditaruh di akhir, 390 jilid. Kurang lebih 900 jilid. Tuh, baru tercetak 1978. Oh, bukan ini. Di awalnya. Ya. Tahun cetaknya mana? Nah, Adatul Ajizah 840 jilid. Terbit pertama kali tahun 2009. Nah, ini sejarah pernah mencatat ulama itu ngarang 1000 jilid satu orang. 1000 jilid. Nah, guys kita mah yang tipis-tipis lah. Ya, kitabnya topel gitu. Aduh, udah cenut-cenut dulu kan. Tafsir yang nyampe ke kita ya, Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari. Kalau nonton video itu maksudnya begini. Jadi biar ada gambaran sedikit. Nah, ini Imam At-Tabari ini ya. Nah, tafsir At-Tabari kita buka. Jebret. Nah, ada berapa jilid ini? 24 jilid. Berapa halamannya? Kita pencet. 24 jilid. 711 satu jilidnya. 700-an halaman. 700 kali 24. Ini hitung Dewi lah. Ya. Itu dalam manakibnya beliau di ceritanya Imam Muhammad bin Jarir ini yang nyampe kepada kita tercetak. Ya, beliau ini ulama abad ke berapa? Kalau ini kan enak 310 Hijriah meninggalnya. Itu bisa nyampe sampai 1444 Hijriah tahun ini hanya ringkasan sebenarnya. Jadi beliau meringkas gara-gara santrinya protes. Yuk kita nulis tafsir. Oh siap, Masya Allah. Kira-kira berapa halaman?
berapa lembar? Merenung. 30.000 lembar. Wih! Satunya setrak. Ini umur belum apa? Tulisan belum beres, umurnya bubar. Ini bisa-bisa gak ada. Jangan saya diringkas. Ya wes tarik. Ah, alhamdulillah. Berapa sih? 13.000. Oh, jadi yang nyampe kan ringkasan dari aslinya itu 30.000. Larang beliau itu setiap hari itu dalam manakibnya itu menulis itu 40 lembar. Iya kan? 40 lembar. Masa muda. Latihannya tiap hari 40 lembar. Nah, pertanyaan saya, bisa nulis 40 lembar itu membaca berapa halaman? Kan itu. Kalau satu halaman isinya 4 paragraf, ya kita 2 halaman jadi 1 paragraf, berarti kan kehitung. Berarti beliau membaca 8 jadi satu halaman. 8 kali 40 berarti membaca berapa? 320 lembar per hari. Hasil bacaannya ditulis. Itu masa mudanya begitu kegiatannya. Sama kayak kita. Kita berapa status setiap hari kita? Berapa WA? Sama Pak sebenarnya. Cuma bacaan kita nggak bermutu gitu. La ya mutu fi hawalan ya kagak bermutu nggak izin kota. Ya gitu. Ini 40 setahun dikali 365. Ini bukan ngayal cerita. Lihat di sini ya. Sudah 14.000 setahun. Beli kok bisa ngitung 30.000? Oh, benar kan itu cerita. Mungkin bagi kita ngayal. Gimana kebnya itu beli masa mudanya itu sehari 40.000 lemah. Pendidikan sekarang 20 tahun sekolah mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun, hasilnya apa? Mau bikin skripsi bingung nyari judul. Beliau masih muda ini, masya Allah ilmunya ini luar biasa. Kitab Al-Mabsud Al-Imam As-Sarakhsi. Yeah. Kitab Al-Mabsud. Sekarang itu tercetak kurang lebih 11, ada yang cetakan 13 jilid. Itu gara-gara muridnya ini gak terima gurunya di penjara, ditaruh di dalam sumur. Jadi murid-muridnya itu nongkrong di bibir sumur. Syekh, baca syekh, kita tulis. Jadi syekhnya di dalam sumur itu perpustakaan berjalan. Jadi ngarang kitab di pinggir sumur. Yang ngedeknya di mana? Di dalam. Jadi kitab Al-Mabsud yang sekarang ada cetak. Itu sejarahnya ulama kita dulu begitu. Sejarah kita bagaimana? Nah ini kita kalau nggak ngerti sejarah itu makanya udah ngerasa kayak paling hebat, paling modern, paling maju. Ini paling mundur. Ya. Nah, ini mengalami keterbelakangan kita. Tidak produktif. Nah, Imam At-Tabari 310. 24 jilid. Itu hasil ringkasan. Habis itu ngomong lagi, setelah 6-7 tahun kelar ditulis. Ngomong, hey, kita nulis sejarah sekarang. Oh, hasil sejarah. Berapa sih? Ya sama, 30.000. Wih, enggak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Madatil imam. Ya, kalian itu. Semangatnya sudah pada mati. Tahun berapa itu? 310. Bilang semangatnya gak begitu. Sebenarnya kita ini udah mumi semua. Iya. Orang kekubur sejak lama kita semangat gitu. Iya. Enggak ada semangat untuk produksi. Kok ngapa?
Nah ini yang moga-moga Allah Ta'ala menghidupkan di tengah-tengah kita ya, generasi yang ilmiah, generasi siqah, generasi adalah, yang dhabit, ya, yang kredibel, yang valid. Ya. Minimal kita validasi data. Datanya lengkap. Kalau nggak bisa ngapal, mah. Ulama dulu, Masya Allah. Nulis itu dimarahin sama guru. Nulis itu dimarahin dulu. Ngapain kau catat? Tak niat lu. Nah, gitu. Ya, jadi yang niat itu yang kagak nulis. Nah, itu jamaah kita sekarang semua kayak gitu. Cuma salah lahirnya. Gitu. Harusnya dia lahir zaman dulu. Kalau nggak nulis berarti ini niat. Sebab yang nggak nulis itu ngapal. Jamaah kita kan nggak nulisnya doang yang sama. Ngapalnya enggak. Dulu nulis itu ditegur. Tanya, tolong diulangi, Syekh. Marah itu, Syekh. Kamu itu nggak perhatian. Saya dulu ngaji, nulis kagak, apalagi tanya. Nggak pernah saya nanya ke guru, minta tolong diulangi. Baca Sunan Ad-Dari di Mukaddimah disebutkan sama ceritanya ulama dulu belajar itu. Nah, ini kalau hati kita condong kepada ilmu, mengamalkan ilmu, wah, silahkan nanti menyelami kitab yang tebel-tebel ludes itu. Nah, bidayah ya belum sampai lecet. Lah. Belum sampai apa, masih gede-gede. Jangan. Mending jual gorengan. Hasilnya jelas. Ngaji-ngaji-ngaji, dari praktek ini nah, bahaya. Fa'in sodakta, hasil kedua, begitu dicoba dengan bidayah, fa'in sodakta, kalau pakai anda mewajah, jika iya, biha musyawifan, kalau anda mendapatkan hati anda ketika menghadapi bidayah hidayah, menghadapi teori dan pengamalannya, musyawifan, nunda-nunda. Jangan bab ini deh, ntar aja bab ini deh. Yang kemarin aja, ya paling dulu, lagi. Ya, misalnya. Atau mengamalkannya ntar, tarsok-tarsok lain. Apa kata beliau? Wabil amal ibu muktabaha mumafilan dan mengamalkan sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan konsekuensinya. Kita menganggurkan, kita meliburkan pengamalan. Fa'alam anna nafsakal ma'ilata ila farabil ilmi. Ketahuilah sesungguhnya nafsu kamu yang condong mencari ilmu, yang kepingin ngaji tadi. Ya nafsul ammaratu bisu. Itu hanya nafsu yang banyak memerintahkan kepada kejelekan. Ya, wa qad intahadat 'asiyatan li rabbiha muti'atan lisyaitan al-la'in. Nafsu kamu berarti sudah bangkit ya durhaka kepada Allah dan taat kepada syaitan meninggalkan pengamalan. Nah. Liyudrika bihabli ghururi agar dia ya menyeret kamu dengan tali-tali tipuannya. Jadi kalau ada orang ngaji-ngaji-ngaji praktek kagak, ngamal kagak, ngapal kagak, nah, awas hati-hati. Berarti nafsu dia yang berangkat ngaji tadi mesti akan di syaitan. Ini sebenarnya ada yang kurang ya. Kalau di sini lafaz teksnya faqatin tahawat asiyatan li rabbiha. Di sini enggak ada asiyatan li rabbiha. Faqatin tahawat ini kurang ini. Ditambahi faqatin tahawat asiyatan berarti nafsu kamu sudah mulai bangkit untuk berdurhaka, untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah dan malah taat kepada syaitan yang terkutuk. Liyudliya ka bihabli ghururi agar setan tadi agar dia menipu kamu, menyeret kamu dengan tali-tali tipu dayanya. Ya, agar mengikat, menyeret kamu dengan tipu-tipu dayanya, wa yastadrijuka
bimakidatihi, dan agar ya, menjebakmu dengan tipu dayanya ila ghamratil halak, menuju ke jurang kehancuran. Kita ditipu setahap, dua tahap, tiga tahap, sampai terjerumus kepada lubang kebinasaan wa'iyadu billah. Nah ini bahaya ya, kita semua sudah diberi peringatan Syekh Muhazali. Moga-moga peringatan beliau manfaat bagi kita semua insyaallah, sehingga kita bisa introspeksi diri. Ya, jangan introspeksi orang lain. Ya. Jangan dipakai untuk ngoreksi orang, tapi untuk ngecek diri kita, menguji diri kita. Nah, insyaallah. Hai, moga. Ada yang mau tanya kan? Maka. Maaf. Asik mic, asik mic. Yang pertama karena ada istilah di dalam syariat kita yang namanya hadas. Ada istilah yang namanya najis. Nah ini karena kita ini nggak perhatian, ya, sampai sekarang kalau tanya apa hadas itu? Hadas itu kejadian. Hadatha yahduthu, kejadian. Jadi apa sih orang berhadas itu? Orang yang mengalami satu kejadian. Awalnya makna bahasa ini. Apa kejadiannya? Coba ada yang mau kentut enggak sekarang? Kentut aja kentut. Hah? Umpama nih, kalau ada yang kebal kentut, enggak apa-apa kentut aja kencengin. Berani enggak? Malu. Orang malu itu yang ditutupin muka atau pantat? Gitu ya. Jadi karena berwudu itu persiapan untuk ngadep kepada Allah, jadi semua sarana mengadep itulah yang dibasuh. Dari berbagai macam kejadian, baik kejadian kentut, kejadian pipis, BAB, yang dibasuh semua perangkat untuk ngadep sama Allah. Jatuh wajahnya dibangun. Wajahnya. Saya ngadepkan wajah saya. Saya ngomong. Berarti apa? Mulut. Umur. Ini ada. Hidung kita supaya bisa mencium baunya surga dibersihin. Telinga kita supaya bisa mendengar panggilan Allah dibersihin. Tangan kita ya, supaya bisa bersujud di hadapan Allah. Gitu. Tapi karena dia nggak ngerti hadas, nggak ngerti najis, ya wis. Ama
definisi fikihnya hadas, ya, ma yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatash shalah amrun i'tibarin yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatash shalah haitsu la murakhis. Hadas itu adalah satu masalah yang hanya ada di pertimbangan, di penilaian benak kita, seakan-akan nempel ke badan. Hadas itu. Dia hanyanya ada di bayangan kita, di keyakinan kita, di pikiran kita, hadas itu. Waduh, kentutnya anak punya hadas. Mana hadasnya? Enggak, dia hanya teringat, hanya terbayang, ya, bisa dimengerti sama benak kita. Ada namanya amrun i'tibari. Sesuatu yang kita anggap ada, seakan-akan nempel di badan. Dan itu menghalangi keabsahan sholat. Berhadas itu. Seakan-akan ada sesuatu yang nempel di badan kita. Nah, itu dihilangkannya dengan berwudu, dengan mandi. Supaya hilang penghalangnya. Ada yang disebutnya penghalang, hadas, manik, ada yang disebutnya junub. Junub itu sesuatu yang menjauhkan, sesuatu yang jauh junub itu. Itu orang yang junub itu seakan-akan jauh dari, sedang jauh dari Allah, jauh dari malaikat. Orang junub, malaikat rahmat kabur dari rumah. Kalau ada yang junub gak mandi-mandi. Ya junub aja, teman-teman. Ada yang lain, mungkin. Kita nggak bisa menilai niatan, karena niatan itu perbuatan batin dan itu yang tahu dia sama Allah. Bagaimana hukumnya MTQ? Ya, kita hanya bisa menghukum yang zahir. Kalau niatannya benar-benar, kalau niatannya salah-salah, sudah gitu. Nah, taunya dari mana? Dari hasilnya. Dari hasilnya MTQ. Kalau itu MTQ yang istilah umum. Ada MTQ istilah khusus. Musabakoh tingkat kuburan. Ngerti, Pak? MTQ musabakoh tingkat kuburan. Jadi kalau ada orang meninggal, disuruh ngaji di kuburan. Gitu. Oh, itu kuat-kuatan. Ada yang kuat seminggu, ada yang kuat 3 hari khotam. Kok mau dia? Ya mbun, ya tanya apa itu? Tanya yang ikut MTQ di kuburan. Ya. Kalau niatnya benar, nggak ada masalah. Yang dihitung itu 2, niat dan perbuatan. Nah, sama masyayikh kita, itu wanti-wanti, awas, ini hafal Quran, jangan dilombang. Ya pokoknya dulu guru kita pesannya gitu aja. Karena ngejaga niatnya susah. Nah, kecuali seorang guru nyuruh berlomba-lomba kepada murid. Nah, niatnya guru jelas. Jadi kalau niatnya panitia ini. Ya Allah, alam gak bisa kita menilai niat. Karena niat itu di dalam hati masing-masing orang yang bicara. Gitu ya. Ayo. Mau nanya, Ustaz? Mau nanya? Enggak. Oh ya, baik. Belum bisa nonton demo?
ini ada beberapa istilah hidayah. Ya, ada hidayah bermakna petunjuk. Kalau dia belum menuntut ilmu, belum mendapatkan petunjuk, cek di HP-nya, ada SMS. Kalau dia sudah ada SMS, berarti sudah ada petunjuk bahwa pengajiannya jam sekian hari ini di sini. Petunjuk bukan itu. Sudah ada hidayah. Ada ayat bahkan yang menyalahkan orang yang beralasan seperti itu. Lau annallaha hadani, kita enggak bisa ngomong kayak begitu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya di surah apa ini? Az-Zumar ayat 57. Kasih tahu yang suka, saya kan belum dapat hidayah. Kasih tahu Az-Zumar ayat 57. Omongan kayak begitu enggak laku di hadapan Allah. Berarti sama saja kita menyalahkan Allah tidak memberi hidayah. Sedangkan Allah sudah mengutus Nabi belum? Nabi sudah ngasih petunjuk belum? Allah sudah nurunin Al-Quran belum? Isinya hidayah bukan? Kalau kita siap belum dapat hidayah, di rumahnya ada Al-Quran kan? Jadi nggak kenal Nabi apa? Nggak kenal Ustadz, nggak kenal Kiai? Apa itu semua bukan hidayah? Di dalam ayatnya kan au taqula law annallaha hadani lakuntum minal muttaqin, atau dia beralasan berkata andai kata Allah memberi saya hidayah saya pasti jangan bakal jadi bertakwa. Kata Pak, enggak usah ngajak saya, kalau saya dikasih hidayah nanti ngaji saya aja. Hah? Itu bacaan juga au taqula hina tarul adab law annali karatan fa akuna minal muhsinin. Atau kau berkata, ketika sudah melihat adab bakal menimpa kepadanya, andai kata saya ada kesempatan, wah saya pasti jadi orang yang baik. Enggak kena adab saya. Coba dikasih kesempatan sekali aja. Apa jawaban Allah? Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Iya sudah, enak aja. Sudah datang kepada Anda tanda-tanda kebesaran saya, ayat saya, nabi saya, kitab saya, semuanya datang. Pewaris nabi saya berapa sedunia. Ya, sampai zaman sekarang. Ya. Fakadzabta biha. Anda mendustakan itu. Wastakbarta. Dan kau sombong tidak mau menerima hidayah. Wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk kepada orang-orang yang mengingkari. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti kalau saya yang salah atau kamu yang salah, mau'idun yaumul janaiz. Nanti hari perjanjian kita nanti ya, kalau saya sudah jadi jenazah ya apa? Kau lihat. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, masya Allah, orang kaget semua. Nah, itu diriwayatkan 20.000 orang Nasrani Yahudi masuk Islam gara-gara ngelihat lautan macet, laut merah itu macet, mau nyebrang dari Mesir, dari Habasyah menuju Baghdad. Perjalanan mati semua, penuh manusia. Takziah di hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang salah siapa? Cepat diskusi sama orang Nasrani. Yang ngeyel-ngeyel. Dijawab gitu. Nanti kalau kau yang benar, lihat. Ternyata masuk Islam. Hidayah. Nah, ini hidayah yang mana tadi maksudnya? Kalau hidayah yang dimaksud adalah pengamalannya, pengamalan itu butuh taufik, nah itu beda lagi. Ya, kadang-kadang orang ini usia belum dapat hidayah. Orang itu sudah dipasangin baliho segitu gedenya. Dibilang tidak ada petunjuk, enggak dapat petunjuk. Ya kan?
Ini ada pelangnya nggak di depan Masjid An-Nur? Ada nggak? Iya, kok bisa bilang nggak ada hidup? Sherlock apanya yang ngasih ya? Pengumuman ada, ini ada. Sudah datang kata Allah. Sudah ada di surah Yasin. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Tidak datang petunjuk dari Allah, ayat dari Allah ya, kecuali mereka tetap berpaling. Jadi masalahnya bukan enggak dapat hidayah, dia mendustakan. Pengamalan. Jadi istilah hidayah menurut Imam Ghazali itu kita bisa mengamalkan. Kita mau mengamalkan itu berarti kita mencari niat mencari hidayah. Iya, nggak ada batasnya. Itu di walladzina amanu zadatum hudan walladzina ihtadaw zadatum hudan. Ini masalahnya kita ini tidak ihtadaw. Apa itu tadi? Tidak mau benar-benar mencari petunjuk. Sebab Allah Ta'ala ya, zadathum hudan wa atahum taqwa. Zadathum. Biru. Walladzina ihtadaw, dan bagi orang yang benar-benar mencari hidayah, ingin mengamalkan, zadahum hudan. Allah pasti bakal menambah hidayahnya. Ini janji dari Allah. Jadi enggak ada orang yang benar-benar serius itu terus hidupnya itu flat gitu, enggak. Pasti ada peningkatan. Pasti ada grafik naik. Selama kita ya jadi yakni benar-benar mau mencari petunjuk. Mau mencari jalan, ada sebabnya. Tapi begitu kita malas dikit, nah mulai enggak. Saya libur dulu. Hati mulai penyakit awal. Wa atahum taqwahum. Pasti Allah memberikan kepada mereka ketakwaannya. Artinya hidayah ditambah, ketakwaannya juga nambah, meningkat. Nah, ini yang di zoom dulu. Ayo, monggo di zoom. Monggo Pak Tri. Sekarang Ustaz. Ya Ustaz. Ustaz seperti ini di kitab Hidayah ini kan ada beberapa banyak yang mensarahi ya Ustaz ya. Nah, dalam menuntut ilmu itu kan kita sekarang udah banyak terjemahan tuh ini syarah misalkan dari Imam Nawawi Al-Bantani itu kan buat apa? Maroki Lubudiyah gitu ya. Kalau untuk menambah itu tuh apa yang perlu diperhatikan ya Ustaz ya kalau misalkan kita lagi ngaji karena kan fokusnya kita bagaimana mengamalkan gitu ya Ustaz ya. Nah, kita memperbanyak syarah itu bagus atau gimana Ustaz? Ya. Syarah itu adalah metodologi peninggalan ulama kita. Jadi kalau ayat dijelaskan ulang namanya tafsir, takwil. Karena firman Allah ditafsirkan. Kalau perkataan ulama dijelaskan ulang namanya syarah. Syarah dijelaskan lagi namanya hasyiah. Nah, kadang-kadang dalam satu cetakan perkataan ulamanya ditaruh paling atas, matannya. Ya. Matan paling atas, syarah di bawah garis pertama, nanti di bawahnya lagi ada hasyiah. Tidak semua dijelaskan ulang, hanya kadang-kadang kata-kata tertentu yang sulit itu dijelaskan. Nah, bagaimana kita mengkaji? Ya cari dalam setiap syarah
ketika kaitannya dengan pengertian bagaimana pengamalan yang benar, lihat syarahnya dulu. Supaya kita di dalam mengamalkan tidak keliru. Ukurannya, takarannya, maksudnya supaya detail, nah itu bisa, biasanya dengan syarah ini jadi lebih jelas pengamalannya, tidak menjelek. Ya, kayak kemarin pas di Mudakarah itu ya, himatannya dinyatakan summa yufidul ma' ala ra'sihi summa yufidul ma' wa yukhalliluhu, kemudian menuangkan air dan menyela-nyelanya. Jadi seakan-akan mandi itu sunnahnya nyiram dulu baru rambutnya disela-sela. Padahal kalau kita baca syarah maksudnya bukan begitu. Ya. Di kitab Imam Nawawi yang lain qabla ifadatil ma. Sunnahnya mandi itu setelah berwudu sempurna ya, tangan kita dibasahin, rambutnya disela-sela dulu. Lipatan-lipatan digosok-gosok dulu dengan air basah biasa tangan ya, baru sudah disiram dari atas, dari kepala. Kayaknya nggak ada kita yang mandi kayak gitu. Soalnya dulu ngajinya nggak nyampe segitu. Mandi kita kan jebar, jebur gitu. Wajar. Karena kita ngaji ala kampung. Nggak dilihat syarahnya, nggak dilihat hasiah. Jadi belajar mandi belum, wudhu belum, tahu-tahu naik haji. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Pulang haji malah enggak ngaji. Wah, ini ruwet ini. Ya. Banyak itu kayak gitu. Karena tadi membangun agama ini tidak dari pondasi yang kokoh. Padahal Nabi sudah ngasih isyarat. Buniyal Islam. Islam itu dibangun, artinya harus pembangunan, ngerti. Prosesnya, tukangnya harus mahir, bahannya harus mantep. Kita kepengin gambaran sketsanya, gimana bentuknya, ukurannya, cita-citanya apa, niatannya apa. Gitu. Begitu. Nanti. Ya, kalau bisa, kalau standarnya sebenarnya 3 syarah ya, itu untuk belajar mengajar tuh minimal dari 3 syarah. Syukur-syukur lebih. Syukur-syukur lebih. Itu dalam setiap kitab pasti ada syarah. Kalau rekomendasi Ustaz yang Bidayatul Hidayah, syarahnya siapa aja Ustaz yang bisa ditambahi pelajari? Yang masuk yang sudah ada di khazanah keilmuan di Indonesia ini baru tadi Maroqil Ubudiyah terus sama Al-Kifayah Syarh Bidayah. Cuma ini belum ada terjemahannya kayaknya. Ini juga baru tercetak. Nah, ini peninggalan ulama abad ke 982. Kalau Imam Syekh Nawawi kan 1345. Ya. 1315 ya. Beliau meninggalnya. 1300-an ini 900 lebih tua. Ya. Sekarang cuma baru ketemu manuskripnya baru tercetak. Wallah alam sudah diterjemahin atau belum? Besar. Yang lain? Enggak, yang di YouTube. Mano itu ngasih enak ya. Saya gini. Ayo, ini ada berapa orang? Ada 14 orang. Oh, ada yang SMS dulu.
Sudah? Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita kaji, diiringi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وقدم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي فاسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا رب فقهنا وفقهنا وطهر لنا دينك مع الحسن والرب رب وافقنا وافقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء يا علماء نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رشد المنون واغفر واستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أسرفنا على الأرض فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وستر وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة
Ya. Masih live. Dalam? Masih live. Masih live nih. Ntar ambil duduk hostnya.